63 nasabah Bank BRI Kantor Cabang Parung Panjang Kabupaten Bogor melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong akibat merasa dirugikan dalam persoalan dana fiktif. Ke-63 nasabah tersebut melakukan gugatan lantaran merasa dirugikan oleh salah seorang pegawai Bank BRI Kantor Cabang Parung Panjang yang telah membohongi mereka terkait dana pinjaman yang fiktif. Kuasa hukum dari para nasabah meminta agar pihak Bank BRI Kantor Cabang Parung Panjang bisa ikut bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh salah seorang pegawainya. Mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong. Dasar untuk mengajukan gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Keterkaitannya dengan pasal 1367 KUH Perdata. Di mana kegiatan operasional di perusahaan tersebut adalah tanggung jawab perusahaan. Sehingga dengan sangat cukup kami merasa gugatan tersebut patut untuk dimajukan ke pengadilan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Bank BRI Kantor Cabang Parung Panjang Kabupaten Bogor belum bisa memberikan konfirmasi atas kasus ini dengan alasan belum menerima persetujuan dari pihak Bank BRI Pusat. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.